Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi an ja'alana min ummatin Muhammadiyah wa rabbana bi tarbiyatin jasadiyatin wa ruhiyah wa hadana ila suluki tariqatin mardiyah wa salatu wassalamu ala khairil insan habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidi walati adna tak pati asolawat orang dinak lah debun kusti nabi man nasya assolata alaiya khoti'a tariqol jannati rawahu ibnu hibban siapa saya kelupain tak solawat ke sengkok detik berde tak punna melolong berde tak punna kenceng solawat tadi ada tak punna macam solawat tak nyaut sekali guru siapa-siapa saya kelupain macam solawat ke sengkok khoti'a tariqol jannati orang gelak lopot jalan ke swarga tak dapat ke suarga ibarat orang aku baik anak tepat ke bucil tak jadi anak tentu. Masuk ke suarga yang jalan lopo tak masuk ke suarga so baca tepat jalan ke suarga maca sholah sholawat Allahumma sholala Muhammad kita kencang tegak ke tondu jaga aja kula ke tondu gitu. Wassalatu wassalamu ala khairil insan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi Madamatis samawatu wal ardu khadi'atan tahta aqdaril malikil mannan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughlik wal-khatimi lima sabak nasiril haqqi bil-haq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'dah temuljah para alim para ulama para kiai, para sepo, tokoh masyarakat, tokoh agama utamaipun semulje al-mukarram kiai murtadul anam seampun apa ingin keterangan dek para ajunan setejah mantir muka teti ilmu manfaat barokah sebeten kaulah hormatin segenap pengurus takmir masjid masjid apa nikah miftahul jannah saya sangat beten kula hormatin segenap tokoh masyarakat aparatur desa bagus dari kepala desa sampai RT RW terus dak bebeh sedejen saya sangat beten kula hormatin para bapak para ibu hadirin hadirat rahimakumullah alhamdulillah asyukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malam semangkin kula panjenengan kesokanin sareng Allah bisa lengki nengkak dinto panggunan mantir muka kepanggian saat semangkin asareng kelaben ridona Allah amin Allahumma mantir muka saya datang ke pengajian paringin sehat beres barokah umurah syarat rekor pengajiannya sampai marih muntak marih mulai kadek tak tuahin biko je tak masuk je mantir muka saya datang ke pengajian saya di otang tuli pona pada saya sampai marih pengajian tekas pona oh tengah saya mulai kadek tine tak tuahin tak sangasan atuh Allahumma sholli ala Muhammad
para rabu sebeten kula hormaten tak kelopain torator solawat ya toraki dek junjungan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam semakin pengajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jugenen hari jadi Masjid Miftahul Jannah sekaping 10. Gelek jugen jae pun dingeding bede imtihan iki. Keng tolehna tadek. Dadi mun orang aden jeleng tak padeng ketolesan. Aslin bede tolesna nang bener keng tak padeng mun sampeyan. Jadi pada tahunnya kita abad dem dan imtihan sini kayak budin di temur nah. Lama sallallahu Muhammad. Oh, jadi acaran banyak ini tung situng tak keletek. Menyambut bulan suci Ramadan nyaman menyambut berarti abek ni ke ngambek. Yang kini bangki. Yang mbak ungguan pak sambi sambian pak. Jak mak tau oleh nama menyambut. Sambut ungguan. Yang mbak. Biasan ku lebih sampian mun bede guru rabuah. Bede ulama raja rabuah, bede tamu penting rabuah, ajenci laguna pokol sanga. Ku lebih sampan kol beluk kol wetok pun siap. Ngene mengki. Engki. Jaden tek dateng saya siap. Sebelum datang le siap. Tamu kita dateng abek le siap mun pancen abek niat nyambut tamu genika. Lebih-lebih tamu sebekal dateng orang muljah. Orang saya terhormat dalam pandang nak kula panjenengan yang menyambut tamu gelek. Yap siap mumpar lo mulai beri tamu yang datang makin mulai beri lah siap. Siap lencenya pagi konsumsi. Lama yang par petepak. Mun gedek sapoin. Mun bontak nyaman disemprot bik minyak. Siap sebelum datang lah siap. Begitu tamu yang datang napa boleh guru saya rabu. Salaman isyom taneng. Geluk langsung iya aturin hari nyaman menyambut menyambut bulan suci Ramadan berarti abek siap kedatangan bulan Ramadan siap semangat abek malah mulai riburin bulan Recep lo minta ke Allah waballiuna Ramadan kan sini ketuhan itu mulai bulan Recep lo minta Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana waballiuna Ramadana kustai palingin barokah abdinah nang bulan Recep paringin barokah nang bulan Sya'ban ben pada pagi abdinah dek bulan Ramadan dua bulan saya terkongkor bulan Recep ampun nyokon ke Allah minta depak ke bulan Ramadan berarti siap saya menyambut dah muntamu yang sambut begitu dateng siom panah geluk langsung ya toren esokin reng sebereng ini kenyambutnya ku lebih sampean ke sini ke cuma sebenya nyambut ke ngage mungkin tak pasaan kata terode pak ke pasaan tinggal Ramadan datang itu nih tedung tinggal tamu yang datang itu nih tedung tamu ya ongke ke masjid ku lebih sampean tak ongke sekali ke masjid sering terawih kun malam pertama melolo saya posa paling bentar lebih tong hari kun mari dia ilangkan sekone sholat jen maju. Benih aman saya maju, benih kualitas saya beris nih saya semakin maju. Saya salah telo sab, jadi tu sab, karena hitung. Dibudin bithi bian imam lah. Mangkana imam mun model kak dintuan, mun model orang-orang kama di sana apa kata nong togel, dusun cora bindu, bindu tadi, benih bindul benih tadi, dusun bindul, gunung togel. Kalau tinggal nong togel ni kalau itu lian, jadi masih nyamak gunung saya togel. Jadi saya kah mah gunung saya togel. Bodoh tadi. Oh bodoh, itu togel banyak pun. Oh titi dua kalau berarti bi tadi. Jadi yang ke gunung to, gunung togel. Bon. Monoreng gunung togel potong nah, mon apa jengre leburan saya sekecil. Engki nak bangki? Engki lain bon, dari roben lain bon. Mun orang nong togel ni ke mun urusan solat, tekak lo kenceng a solat, ni ke leburan saya kecek. Mangkan mun orang kantoh, mun ibadah berjamaah lebih-lebih terawih maren nang bulan Ramadan, harus tahu diri dari majaran imam, mun jadi imam cek bid'abid. Ini kita bangki. Tereng mun orang kantoh cara solat abeni hosok, saya banyak hik ngosok hari ya. Pas imam bin mabit ya tidak boleh
ngosok makmum ini kita panggil makanya anak apa menoreng kantong mesti saya baca surat al-ikhlas mulai dari hitungan kedua sampai keempat roh sampai bitir-bitir al-ikhlas kebih saya baca apa malah makmum mana roh ikhlas oh nyaman tidak pandai saya baca surat al-ikhlas ikhlas kebih makmum sampai ke mari teke seneng hati pernah boleh masjid mas bolan pandai jadi kan mun beda orang atrawe pas cepat lekas mari apa boleh 10 menit cepat dule korokat lole korokat bi bi dere kena bi tuan bi niat pasan keramat sebulan jadi keramat ungguan tak kalah bi jumatan mun apa jam mas sampai ke bungembung ya apa jam opah bajang trawe bin mabit bajang atrawe nak kena sorat sajuse bajang ya ta dek langgen sakone kita totok elang makmu wala engki mangkan kula bi sampean kudu tau diri ngerti dadi mun dadi imam ngimamin salat ki nyongok jamaah nah nyongok makmu mau potong noreng dinare enggak apa mun pancen potongan tro lekas mare ya tuli lekas mare Bunyi dia remat aku yo kroyo imo mabit makmum tak aku itu aku len bi makmum mabit mabit ini dah bagi bepolan berada kejadian ngan ni kebu kejadian ngan ni ke imam itu aku len bun makmum ni kebede mun tak salah e zaman khalifah al makmum pokon di beban khalifah Harun ar Rasyid berdesitung kedidin bertokasa imam itu kolin hitam beling pok celopok bi makmum imam sholat sholat rawatib sholat wajib kasa imam sholat itu kolin polan itu kolin geridu rengoreng sampai berita ini kok viral sejak semakin viral di media sosial sejak yang TikTok karo FYP ya pokok viral lah wekeding berita kak itu sampai depak ke khalifah ke titian ada ben khalifah soro sehari sehari kibada nak orang jadi pelaku jadi ada tabib yang tangkep orang kak itu pengadep di khalifah tanya aki sarang khalifah kenapa sambian bener berita saya depak ke kula sambian no kolen imam imam sholat itu kolen bi sambian engki khalifah leres kak itu kula itu kesin tabayun konfirmasi itu nyagi apa jelas nah apa masalah makpas itu kolen bik sambian orang bijak ini tak pas langsungnya lagi orang tapi orang bijak ini harus tahu dulu duduk permasalahannya masalah tidak remeburu sehari kamu masih salah kamu masih bener menurut yang makin ini nafsu berdaya sehingga sikap bijak ini keelang pun sebab apa? Nafsu berdaya begitu ngiding kabur dia langsung roman jerok tang meretang kata nunggu lagi lah kan sini gitu. Ini kebunten tanya aki apa masalah sampean mak bengal nukul imam bojok ring anu kak ditoli faten kulen ikan tara jalanan berangkat malam nyaman tara jalanan kan payah yang tara jalanan jalanan jauh ting depak bekto sebu dan kula ketepaan nyari masjid kangkui berjamaah sholat subuh itu pak orang mapan nih ke subuh sih pun saya apa ya namun bojan jamaah kayak nyari masjid saya enggak ke masjid berarti kan orang mapan nih kayak gini begini kayak kenceng nyari masjid padahal apa apa ya namun sebenarnya kan datang hidung datang hidung akhirnya maki masjid bojan subuh dilaksanakan dan pula masuk ke masjid mari ngalah uduk terus langsung menceng dengan sop pertama badan yang tidak ada bajang subuh mulai pun singkat saus ada bulan malam lah ada tung situng yang saya mulai kan situng mulai dibudin tidak sekali kemarin dibudin tidak lebih tibian mengomong dengan orang yang mamung mumpung tak tidak mulai kada kok kemarin dan kula masuk nang sap pertama abajang noro imam Allahu Akbar noro Allahu Akbar ampun mulai imam enggak biasa nang kantong maca surat al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari pun amin, makmum nyaut kebi kompak amin, semangat kebi. Mari maca surat kan sunat, mari membaca surat Al-Fatihah ini ke rukun qauli, rukun di dalam sholat. Maka sunat membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Nggak biasa, namun orang kan tahu kan saya baca ya surat depan, enggak lah surat apa? Surat surat kuliahil kafirun, al-kafirun. Surat Al-Ikhlas, ini kapan? Neng seneng napa? Al-kafirun, Al-Ikhlas, al-kafirun, Al-Ikhlas, ini kapan? Mulai dari odik lahir sampai akhir mati, jadi ini saya baca lah. Maca surat, kenapa surat saya baca? Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya baca surat Al-Baqarah Khalifah. Kula husnuddon surat Al-Baqarah saya baca ya kala tak cita ke melolor ya paling lah petong ayat terus rukuk marina. Terus lagi maca surat Al-Baqarah tak dente tak tuli marina maca surat Al-Baqarah petotok satu surat dek benyan 7.5 surat Al-Baqarah untak kelero ayat 286 napa 280 petok antara genika benyan ayat 7.5 baca jeng manceng. Aduh tak kereng-kereng sok kringking ulen jeng manceng bulan. Di lemari maca surat Al-Baqarah ruku Allahu Akbar. Ros manceng boleh sami Allahu liman hamidah. Sujud. Ojuk sujud boleh manceng Allahu Akbar. Maca Fatihah boleh rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat sampai waladdallin. Amin. Paulan gula sejus sampai satu surat Khalifah le 7.5 gula gula husnudon gula le lanjung gue di pas rakaat kedua pelanjung boleh engkau yakin ngalak sedek bandek deh lah paulan namare abid gula di luar dugaan rakaat kedua saya baca surat Ali Imran mari surat Al-Baqarah urutnya surat Ali Imran Ali Imran ini artinya Pak Imran, keluarganya Pak Pak Imran, artinya Ali Imran, benih Al Imran, tapi Ali Imran, Ali dari keluarga Imran, Pak Imran, benih nyaman Imran, sobu, nyaman Imran, tak ada, keluargan Pak Imran, sorat ini kayak beri nyaman sorat, keluargan Pak Imran, anak pemain nyamain keluargan Pak Imran, paulan nang sorat kadim, toh ada kisah keluarga kecil Pak Imran. Orang yang nyama Imran ini kan di Raji nyamana Sarah nyamana Hanna Hanna ini kan pas di anak Imran bi Hanna ini kan di anak nyamana di anak bini Ebri nyama Maryam Maryam ini kan di anak laki nyamana Nabi Isa alaihis salam maka ini keluargan Pak Imran jadi Nabi Isa kompo ya Pak Imran saya baca surat Al-Imran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaika alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala taurata wal injil bikule sangkuni kun sekone baca polan negelek surat Al-Baqarah itu ke agi tering terus agi baca surat Ali Imran sampai totok sesorat arya benyan sejus setengah para lujusah jumlan ayat benyan 200 takir kebakan sejeng manjeng gula gula ini kentar jolon najolon jauh terus mari sholat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah kula bajeng mulai hitung peteng karo hiburan takbir sing salam terak lengek kada keluar arelah abis sare bajeng sebut
Lah kula tak masalah nika pun yang kemari bi kula. Saya masalah napa ting mari assalamualaikum, assalamualaikum. Pas imam atau le ke budi ngadep ke makmum, kan pedi aden kula imam nika. Pas ngocak ke jamaah, jamaah ke pi sekoran ki, bejeng boleh ki kula kelupain bila kita uduk betal kula yo. Mabok le bojong ya payah tering pagi betal bojong tekul RB kula kok celopok pas mari imam kurang ajar imam mari. Oh ya bener bener munde ya lah bener tau kolin jele muni mama ya tak depori mama jere nyaman dari mangga nek sampai kedadian nang nong togel dari ya mangga mun dadi imam ja jang melan ja jang melan jang ja bin mabi tok ala suaranya aman dalah sa biasa bila Rasulullah mun tindak Gusti Nabi mun salat jamaah tau ning ngabit Pak Gusti Nabi mun jamaah nyongok makmum tau ning ngabit deng sedeng malah pernah nang setung riwayat setung kejadian ku sen Nabi tawan abojong lebih cepat etembang biasa nah lebih cepat anapa mak lebih cepat paulan tawan abojong ngeding beden akan nak kene ngarere nangis untung dia tak nangis mau nangis kok cepat mulai lagi kemarin kok cepat gini kok pidato deh mas gara-gara beden akan nak kene nah nangis. Jadi tulian, assalamualaikum, assalamualaikum. Mulai lekas mari anapa Gusti Nabi ngerti aduh nak anak kene nangis. Jelas ibun senor abojeng gelisah tak husuk abojeng terganggu. Bisa jadi nak anak kene nangis ro abojeng nginum abojeng nyosok kosang nyari mana mana abojeng. Justru gelisah ambua eman makmum ke Gusti Nabi. Gusti Nabi ngerti jenis santai. Sebab nih kang rosak husun solat. Santain, Gusti Nabi ngerti hari anan tak kok nginum tak kok nyosu. Kamu bapan kok sangge mari anan gente bi bapan pian kan sene kene. Mun te bak bapan se berek mun anan iso iso oleh 5 menit ngide. Mun bapan kadung nyosu semalem melak. Tak de ngide ten palang. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan nikah. Mangga nak mun dadi imam salat lebih-lebih marene bulan puasa pon-pon sepenting masyarakat niku ndonga ke masjid niku masyaallah kesokon ke Gusti Allah iki nggih kalau masjid ngak niku pas ndek masyarakat sekitar memakmurkan masjid di ngodiin masjid trawe bodo darusan sing sore utawa pemare trawe ngaji Quran hataman sampai gen malam telas trawe dilaksanakan jamaahna banyak. Sholat berjamaah 5 waktu ini ke masyarakat sekitar getetang gegete abu ini kau nikmat raja kan kui masyarakat kak itu tau sani nyeleneh tau sani aneh sepenting ngendak baju enggak alhamdulillah bangkan bulan Ramadan mun sambut ya ngak riya jaran menyambut tinggal depak tinggal tedung pengajian jok rajon menyambut bulan Ramadan tinggal depak tinggal tedung ngan apa menyambut jadi ya mas kenyaman menyambut berarti abah siap untuk menikmati kehadiran bulan suci Ramadan. Nek. Sebab bulan Ramadan nek bulan sepele ben Allah. Kapi nek malaikat senang ke bulan Ramadan. Malamun bulan Ramadan nek meninggalkan lemas sok ke bulan Sabul malaikat sebadan nek nangis. Mun bodo reng kantoh pasaan le elang apo le malam takbir le nangis benengeng polan eman kehilangan bulan Ramadan polan kita mulai kelambi ya jan ya basa gigi kosong topleh dek sekali sene ge nangis guk senggukon arep pake polan kehilangan Ramadan enjo ge topleh dek sene ya kelambi kita lagi mik lakeng ko anak royo dek sendi salenan jan aduh are nangis sebenarnya keng kehilangan bulan Ramadan mun malaikat nangis keng bolan kehilangan bulan Ramadan sebaliknya de tengah bulan Ramadan disambut dengan sukacita we rakabi ana apa ya bulan muljana bulan Ramadan mangkana Allah kak dinto untuk menurunkan Al-Qur'an pertama kali Quran pertama kali ini ke epetoron ben Allah subhanahu wa ta'ala termasuk diturunkan ke bumi ebeki ke Rasulullah wahyu pertama turun ini ke epetoron pada bulan Ramadan syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran bulan Ramadan bulan seka dimanang bulan geneka Al-Quran epetoron Allah adente bulan Ramadan matoron Al-Quran dek budin terserah lah pokoknya tidak ada yang menik amulah ini tidak sampai anak bangun peletakan bertu pertama kan nyari dina nah, kan saya dikit-dikit nyari tanggal nyari dina saya mapan
Entar kakek nyabis bila kak dinto aktina abang guna jompo bila ngale pondasinya betoh kan sini kayaknya di sini sama pandai budi di lemari ya pajakan lah pada Quran ini ke pondasinya ban Allah sabar bulan Ramadan sebele ban Allah bulan Ramadan saking maha pada bulan Ramadan selanjutnya terserah lah benih gunung bulan Ramadan melalui ayat Quran di turun cuma pondasinya sih penting awal turun aneka dan ini ke bulan Roma, bulan Ramadan matur muka daripada lancang umur bisa menghiasi dan menikmati kehadiran bulan suci Ramadan kelabuan mebenyak ibadah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga itu satu sana kula panjenengan bekal apa lebur sarang Allah apa ilang pada bulan Ramadan amin Allahumma sebab mengku lebih sambian masuk bulan Ramadan melewati bulan Ramadan pas tuhan ku lebih sambian belum terampuni ini kecelakaan orang sebab malaikat Jibril pernah adua model ngak nikah dan yang membaca amin langsung Gusti Nabi sebab ke Gusti Nabi ong ke atas mimbar mau menyampaikan khutbah tiba-tiba Gusti Nabi nikah ada bu amin ong ke kata kondokan boleh amin ong ke boleh amin ting mari ada bu mari menyampaikan khutbah sahabat penasaran Gusti Nabi gele ajunan abdina mereng mak maca amin bekt ong ke mimbar badan apa kak dintoh oh kelak karo pada malaikat Jibril romoro datang kulong ke mimbar pada malaikat malaikat Jibril nyantar pah malaikat ini ke ada bu celaka Gusti Nabi orang saya ketemu di bulan Ramadan tapi dosa-dosa nak kita isapu Rabbi Allah celaka-celaka orang yang akan dengar mantar celaka amin bunuh Gusti Nabi dan nikah seatua malaikat Jibril senyoon malaikat Jibril yang membaca amin dan mengaminkan doa malaikat Jibril adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah neka bulan Ramadan kesempatan jika ada gue lebih sambian cek tak kebi orang depak ke bulan Ramadan ini bagi tahun beri berada saya depak yang setelah materi beri tak depak ke bulan Ramadan itu malam dah saya bakal datang tapi aku lebih sambian ternyata ki mungkin alhamdulillah bi Allah ki beri kesempatan segejak ki ketemu bi bulan Ramadan kurang seminggu kurang lebih ting menyengok tanggalan hari Selasa nika pun mulai apasah kor tak oba neng kadang nampanin tak pada kan ki seneka juga deki akhiran nampanin telas ya tak pada ki ya cuma mun orang nika leburan mun pasah nampanin sebudian telasan nampanin sekadeen kan seneka sebanyak umpama nambahin pasa pada Senin di Selasa banyak saya milih Selasa deki bagian telasan pada saya repu di kemis kalau saya repu gak akan saya nikah deki hari pas sebelum mau nyambut bulan suci Ramadan ya kuno legayan melalui jajaman Bapak Salalah Muhammad pon nikah bulan suci Ramadan jadi nomor dua nikah selamatan masjid hari ulang tahun ke-10 alhamdulillah masyarakat kanton nika paringin masjid mapan masjid nika megah keng kula tak oning mun bejang duhur benyak napa punten songke masjid cek rajun songke kunduweun corong nalemaan benyan corong nahiun lagu si masuk kadek corongan ke swarga aku lundur masuk ke swarga masuk kadek sira dek songke kolok celokan adek se ngedingaki lemetengel masuk kadek corongan ke swarga ah ada salah lebih jorongan kalah oh dengar naudzubillah boh abangun masjid ni ke tak gempang lebih tak gempang boleh alas lebih melarat boleh ni ke memakmurkan masjid Gusti Nabi ni ke tepan perjalanan Isra Mi'raj perjalanan ni ke dari masjid entar ke masjid dari penting ke masjid ni ke minal masjidil haram ilal masjidil aqsa perjalanan Gusti Nabi ke adinto peristiwa Isra dan Mi'raj ke adinto perjalanan dari masjid ke masjid benih dari gerdu ke gerdu benih dari perapatan ke perapatan benih tapi dari masjid ke masjid ada apa mak masjid saya beda mak benih dengan saya lain sebab dia beda hubung lebih lain dari perjalanan ke adinto notuaki pentingnya masjid ketika itu sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah menuju kota Madinah depak ke daerah Quba saya pertama kali bangun pikir ben Gusti Nabi yang terlintas nang pikir Gusti Nabi ini ke benih bangun compok benih bangun usaha benih bangun toko benih bangun pabrik tapi begitu pertama sampai Rasulullah ke Madinah
sebeden yang pakai negusnya nami masjid, langsung ngabangun masjid. Padahal bungkong kita ada, bungkong kita andi. Begitu sampai ke Madinah, membangun masjid, dan masjid yang pertama dibangun Masjid Quba. Sampai semakin fiqbede munafik yang neng Masjid Quba kak dito sambian fadilana bajang sunat durokaat genjena pada ngelakonin umroh sekalian. Mangkan mun samane takdir depak ke Masjid Quba cakangin bajang rela santain dan mumpung pada disa. Ini ke masjid saya pertama yang bangun ban Rasulullah ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Masjid ada saya bangun. Ini ke Rasulullah. Dari penting ke masjid. Ban masjid ini ke menjadi sumber. Napa sumber penyebaran agama Islam? Rasulullah beri pengajaran, abimbing adidik deka para sahabat medepak wahyu menyampaikan ilmu, beri pengajian masjid kan nengah. Kadang nomor apa jeng jodoh alang bolong ada bu, kan senik. Eh kerobong mangan neng Madinah ni kepada sahabat-sahabat saya kenal kelabernya mak sahabu sufah, sufah ni karten teras. Sahabat-sahabat saya Odin panjen ada glundur pada teras ruah Odin pada masjid panjen. Sering tadi bungkoh. Di antara saya sahabat Abu Hurairah, di antara nih kan ashabu sufah ngaji ke kusi Nabi neng masjid. Nih ke masjid. Makanya sampean paringin nikmat raja ben Allah kanto beri masjid mewah katku. Mapan masjid nih kan mewah. Makanya dilihat tinggal nih kalau mapan berdiri tegak napa boleh nih kepon berlangsung selama 10 tahun makin deremeh ku lebih panjenengan khusus masyarakat ben pengurus pengurus masjid, pengurus takmir deremeh sekiran masjid nih kan diupayakan semakin menjadi makmur. Orang yang nanti kesadaran kangkui ongke ke masjid. Orang yang dihubungan buat masjid neka jelas istimewa. Cereng masjid kan dengan istimewa. Sampai Gusti Nabi adabu sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. Berdepe tong golongan laku, berdepe tong orang. Nang hari kiamat ketika tidak ada tempat bernaung kecuali naungan dari Allah, beda petong golongan, petong macam orang sarang Gusti Allah ini kayak penaung nang mahsyar laku. Selain kepanasan kebingungan ngangaan pada pelka ojeng pada bedeh. Panas tak ngagek jereng matahari begitu terik, jarak begitu dekat. Beda atas secetak matahari. Panas kapi tapi beda petong orang petong macam saya bektokan tak panas sama sekali celak. Bedeng masalah tak ada kak bungkaan angin tak ada lah. Saya beda pun panas melon. Tapi dia bektokak dito dalam kondisi kepanasan kapi saya beda masar beda petong orang ni ke saya sanang Gusti Allah ni kejak saking kasar. Pajungin gembangan. Pajungin beda asin ni beda pajung si celak seger. Saya ada petong golongan ni kah dari petok tak tahu saja lah sakit kapi situng bayi saya hubungan bikriya dari petok ni kah debun Gusti Nabi rojulun kolbuhu muallakun bil masajid dari petong golongan ni kah orang saya istimewa gelak debun Gusti Nabi orang saya atena gentong lagi ke masjid maksudnya gentong lagi ke masjid dia rema atena ni gelak kerong ke masjid mau neng-neng berjamaah ke masjid. Keluar dari masjid ada tak boleh bila asar ongke boleh mari bajang asar turun dekik bajang maghrib ongke boleh ini kenyaman rojulun kolbuhu mu'allakun bil masajid orang saya model engak nikah beri kemuljaan ben Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ini waktu Husain Nabi ini ke Isra' mi'rod mi'rod teman mi'rod ongke ke langit depak ke napa nyaman ke Sidratul Muntaha depak ke Mustawan depak ke situ kenangan nyaman Mustawan. Gusti Nabi ini ke tengah lebede orang. Cuma roben tak jelas ana popolana bercahaya. Ekleng-lengin ben cahaya na ar, seti tak jelas orang. King sejelas bede orang sinik. Sehingga Gusti Nabi ini ke bertanya-tanya, "Seren nikah, napa nikah Nabi? Mak bede orang istimewa nang Mustawan. Malaikat Jibril be pun tak ungkeun katu. Mak pas bede orang yang kenangan kenik." Sehingga Gusti Nabi bertanya-tanya, saya tak ditoki, kenapa ini kan Nabi? Bada saya jawab, benar-benar Nabi ini kan? Tanya boleh Gusti Nabi, kenapa ini kan malaikat? Benar-benar malaikat. Lalu terus saya ini kan macam istimewa orang.
Oh kene ke orang, orang biasa ngaku lebih sambian. Kene ke orang lambek ki nang dunya macam telok salah situngan apa? Aten kene ke kolbuhu rojulun kolbuhu muallakun bil masajid. Kene ke orang lambek ki nang dunya neka di hubungan semak bi masjid. Aten kene ke di ikatan batin yang kuat kelabun masjid. Muntak bojong nang masjid tak nyaman. Muntak antar ke masjid tak nyaman. Abi tak ke masjid di rasa kerong. Saya repotnya pah ngocak tak juduk. Tak juduk ngontar ke masjid. Elang melolo sandal bola nar. Dia boleh pah tak ke boleh ke masjid. Naudzubillah. Dan ini keistimewa. Pak Mang kan sama ini beri jalan sarang Gusti Allah. Kelaban badan masjid ini beri jalan. Ya Allah. Jadi orang ini kenapa enten kare sambian. Mun saya tanti masjid tak bisa. Tanti harapan jadi orang model ini. Kata nanti. Yang dia dalam masjid yang masjid kanan tadi. Ini apa lagi? Engki. Nega masjid. Mangkana makmurkan masjid kelaben ibadah. Lebih-lebih boleh pas EGB kegiatan belajar pengajian. Bede TPG ne sebab nang masjid iki TPG. Engki. Engki, TPG ne sebab nang masjid. Engki. Ya penting sik merumpu masjid aja nek kun pun. Masjid gawe kenang pengajian masyaallah. Majelis pengajian, majelis ilmu, ini ke majelis yang paling mulia pak. Gusti Nabi ini kedabun ulama, ombak membeda majelis. Banyak majelis, saya situng majelis ilmu, saya situng majelis dikir, saya situng majelis apalah, majelis yang lain. Maka saya akan tarin kadek di Gusti Nabi, majelis ilmu. Hitung riwayat sahabat Abdullah bin Umar, hitung bekto, ini kegedetian Gusti Nabi pernah masuk nang masjid. Ting masuk ke masjid, ini kan yang dalam masjid ada dua perkumpulan, saya hitung perkumpulan pengajian, orang ngaji, belajar ilmu agama, menyampaikan fikih, syariat. Majelis yang nomor dua, majelis dikir, majelis adua ke Allah. Pas Gusti Nabi ada bu, tengah ledo majelis, ada majelis kabir ya, pada muljen ada bu Gusti Nabi. Ya mulja jereng masjid dikir, majelis ilmu pada mulja kapi. Saya tak lebur je majelis geluduk, jadi iyalah tak. Mungkin majelis dikir, majelis ilmu, ada pada mulja ada bungkus Nabi, ada dua majelis pada mahapanah. Cuma saya salah situng lebih mulja ada bungkus Nabi, lebih afdol. Saya kama, saya majelis ilmu. Lebih bagus boleh pas ibu bolong majelis dikir, majelis ilmu, alung bolong, awirit, mari angaci, adang bareng. Masya Allah, ini kedua jadi situng. Lebih genah boleh neka pun. Neka majlis ilmu. Anak pema ilmu sebab Gusti Nabi neka oleh perintah dari Allah. Perintahnya dari Allah napa wakul Robbi sidni ilma. Gusti Nabi neka perintah adua, perintahnya ondek Gusti Allah dek remah. Kul ngocak sambian Muhammad Robbi tu Gusti sidni tambahin abdina ilman ilmu. Tung situ ngeperintah dari Allah supaya Gusti Nabi minta tambah ini ketambahan ilmu, bener tambahan selain, bener tambahan dunia jen sogi, tambahan umat jen banyak pengikutnya bener, apalagi tambahan bini jen banyak bunten. Tapi saya perintah ben Allah jen banyak ilmu, ilmu nah, padahal Gusti Nabi ini ke alim orang, ilmu apa saya tandik Gusti Nabi? Ilmu dohir, ilmu batin, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu na'ah dunia, ilmu akhirat. Ambil kebih Gusti Nabi. Daya ki perintah bi Allah seorang aduh minta tambahna ilmu. Dari pentingnya ilmu. Mangkan mun masjid pas jadi majelis ilmu. Ini dah zaman Gusti Nabi. Gusti Nabi ini kan beri pengajian, ngajar dari para sahabat. Sekut ini kan isabu emas, masjid. Tapi dengan catatan jangan sampai mengrusak kehormatan masjid. Jangan sampai saya ngerusak kehormatan mas masjid merame omong dunia ini ke Allah tak butuh rengak ini ke nang masjid omong dunia omong bisnis omong bobo omong padi omong jagung omong beko omong usaha tak kebutuh reng ini ke pengiran seorang yang goreng model ini ke sanggung membeda masjid omong dunia seorang yang gontur saya omongnya dina tak butuh ben. Tak kebutuh ngale seorang yang kenangan saya lain. Sebab mun omong bede masjid saya kebentak agama lah. Ilmu atanya hukum atanya masalah agama. Sebab atanya kak dintoh bagian dari jalana abah oleh ilmu. Kalau kula gun dateng keaan ke murtadul anam sekone
mendepak tentang atanya muntahuning jalan ilmu leres jalan ilmu nih ke atas atanya mangkan sampai bodo peribahasa malu bertanya sesat di jalan banyak bertanya memalu memalukan besar kemaluan tak bisa aja jalan kaekaan bergelun lah atanya tanya nih ke jadi jalan ilmu mangkanan Al-Quran nih ke proses transfer ilmu dari Gusti Nabi, dari para sahabat dan orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah mereka melalui tanya jawab dengan Al-Quran yas'alunaka anir ruh mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh yas'alunaka anil mahid mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid yas'alunaka anil homri wal maisir mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang homer dan judi banyak yas'alunaka anil anfal metode tanya jawab pun bae dengan Al-Qur'an ini ketiti jalan ilmu. Yang kan sampean kudu atanya. Mun troone enggak kudu atanya. Mulai tak ajalan mamong, cek karepe dibi, mun janeng kok, ada ilmu janeng kok. Mun janeng kok kabi karepe dibi, ingin bagi. Dorem ya mun jan kok re oleh, sih ya. Mun janeng kok oleh, mun janeng kok ngono apa ngaji, Mas. Ingin bagi. Ngano apa belajar mun nganti lagi janeng kok jadi ya. Ilmu neka beda somber tak ben seroben, somber beda janeng kok tapi jelas ada gurunya, beda gurun nyambung dak Rasulullah. Rasulullah ya bini karepe dibi, neka dari Allah, beda saya melalui malaikat Jibril, beda saya langsung dari Allah oleh ilmu kak itu. Mangkana napa meneng pondok sanad begitu menjadi perhatian sanad keilmuan. Engkok dari dia gurun kok dari dia gurun kok boleh dari dia terus kata sampai nyambung ke Rasulullah. Mulai jelas ilmu. Jauh gurun belajar lewat TV, belajar lewat YouTube, muka karepe TV tak ketemu sanad dak amar rusak dadi. Mangkan mun ahlu sunnah wal jamaah nikah peduli ongguan dan sangat menjadi perhatian masalah sanad kak. Mulai gelap boleh jangan engkau, tapi ada dasarnya. Atanya, mun jangan dia ada iya. Atanya, cuma atanya kak Dinto beda adepan. Nih kamu ilmu lagi. Coba jangan apa, coba jangan tak celaka lebih boleh orang saya tanya tepat orang mulia di hubungan semak ben Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah nih kamu beda ulama telok. Nomor situng nyamana Ibnu Sakok, si nomor dua nyamana Ibnu Asrun, si nomor telok si Abdul Qadir Jailani. Lok telok anik abereng. Lok telok anik abereng arempek nyabis dek situng belih wali gaus yang hidup di zamannya. Bada situng belih saya udik jaman reng telok kak dinto. Si Ibnu Sakok ini kan ngocak sekanjan, ayo nyabis engkau teratanya. Bisa panjang kiai jadi jawab tang pertanyaan antara ngetes. Niko saya Ibnu Sakok ngucangan nih, kayak engkau teratanya, engkau bisa jawab tang pertanyaan kiai jadi. Yang nomor dua nyaman Ibnu Asrun, pada engkau tanya lagi, engkau tanya. Si Abdul Qadir enjo engkau tanya, engkau kenglah nyabis kenglah malah lebaro kan, tabarruk lah. Yang hormat malah lebaro kan, berangkat lo telokan. Dile depak nyabis dek situng beli terkenal wali gaus pangkat dekat itu begitu kasar. Begitu nyabis kita atanya itu mulah sareng beli kat itu. Sambian Ibnu Sako sambian atanya nek. Mian ngerti saya kula ngani ke pertanyaan beda nek jawab nu. Wala kepi. Mbian nek tak pantes. Ge kasar orang ajar. Mbian nek mati sul khotimah kan. Ebas nek. Yen nyampe Ibnu Sakok, padha kumpian mati sul khotimah. Embian, si nomor 2 Ibnu Asrun. Embian nanya nih kene-kene ke jawabna sendiri. Embian kita bener ki ya. Ndak budi embian kun urusan sibuk pi dunya melolo embian. Padahal nek orang alim kebi telokan. Saya situng edo kuin mati sul khotimah. Saya situng di odi pi dunya melolo, ada ibadah ndek. Dunya melolo odi. Abdul Qadir ada buin sampean bener, sampean ndak budi bekal oleh pangkat tinggi dari Allah. Ada buin enggak nikah. Airong huan kejadian sesi Abdul Qadir jadi beli raja, eculukin Sultanul Aulia. Si Ibnu Asrun enggak dinto, dibudin urusan itu nya melolo,
abang diangkat menjadi menteri urusan wakaf dan harta benda. Tiba-tiba nari tong hitungan PC melolo dinding kedua dua. Les-tolesan uang masuk pengeluaran saldo berapa atau bemin berempah. Dah iya benari lah ada begitu tong hitungan PC melolo. Wah tak ibadah sekali si buk bibes. PC mitong dunia melolo sampai kan mati lah. Senyam Ibnu Sakok ni ke daerah mahir matin mati kapir. Padahal ni ke ulama rajo reng alim Ibnu Sakok ni ke. Mak bisa kita tian mati kapir daerah menapa sih jadi lantaran sebab betul kasak berde pendeta-pendeta dari negeri seberang ngajak diskusi ban ulama-ulama dari kalangan Islam, tentunya yang dibahas masalah teologi, masalah tauhid, masalah ketuhanan, teologi. Jadi saya pendeta ini gampang ngirim surat minta ayo bisa siapa saya ngirim ulama terus diskusi ya, bahas masalah agama. Pendeta saya ngajak diskusi minta ngirimin ulama dari kalangan orang Islam surat ini ke depan akhirnya raja saya di aja mana penguasa saya di aja mana rempeg bi ulama-ulama saya beda ayo siapa saya siap kanku ngadepin pendeta ini tapi sepakat Ibnu Sakok ini paling alim hari ini lagi ngirim Ibnu Sakok ini. Nek Ibnu Sakok berangkat, kan kui ngadepin pendeta, diskusi. Depak kekenana pendeta ini kayak ketemu bi orang bini tak cinta yang orang nong togel ya. Kolen pote mulus, pote asli bu. Pote re mun asli mulai dicetak sampai gen betes pote wong huan. Mun dina kan pote selaje. Pote muan melolo le era jalan, sokon ker-ker. Gara-gara segin ker gitu bagi. Bade sedaya bade. Sedih mah. Tengah le orang bini mapan seneng ngebut kaki ay pak. Mun tengah le orang bini retin seneng pak seneng. Boyo seneng normal jadi ya. Dari ada le ulama tengah le orang bini retin itu mak seneng lebur. Hari panjang le tak bisa ujian orang laki orang bini tak bisa. Orang laki pekerengin lah. Songot agar lang malang. Enggak ada, song udah lang malang ni siapa nyaman. Wah kata je kereng asar, muna tu karbi orang kata medeng melolo tak gelem kalah. Tantangan carok muna ngeneng, kata aku ini orang ngadepin si bini langsung ada, langsung lemes. Aku lihat orang pas ni. Nengi ni bangki, pada bi sapir yang mekereng pas capok tongar ada nunduk pas. Lenek tak bisa, ketemu orang bini senang. Orang bini ini ke orang Nasrani, orang Kristen. Jadi burin kenal di hubungan akhirnya pas karep penta orang bini ega bina. Pas bini ngocanjeng kok tanda keban. Muntrong konde keban gempang jaran ban nerok engkok. Aje nerok napa agama nerok alle nerok tang agama ban engkok orang Kristen mau macam seneng engkok macam dek engkok yang konde keban keng saran situ ban nerok tang agama. Akhirnya karena cinta. Cinta buta, mabuk kepayang, agama dikorbankan. Seorang ulama si asalan menggang tugu agama. Bahkan nego dateng misinya adalah berdebat dengan seorang pendeta. Ada jawab orang bini pah melekok KU. Akhirnya jadi orang kafir. Naudzubillah. Nah, mati murtad. Arapa sebab gara-gara ya gelek atanya kurang ajar geng atanya. Atanya saya maksud yang menjadi sumber ilmu ini kemun atanya saya bener ngakui adab atanya betul-betul karena ingin tahu betul-betul lil istifadah kangkui nambana pengetahuan abe diskusi ya diskusi dengan yang baik bahkan Al-Quran perintahnya wajadil hum billati hiya ahsan mun terpaksa berdebat maka berdebatlah dengan cara yang baik dhabun Allah ini nyaman diskusi bener nyari menang kalah tapi nyari bener salah jadi masih salah ya apa salah sih bener benenang menangan menang menangan ya tak ngebe bener leneka salah situng napa jadi jalan ilmu anggana ngereng tuaki himatir mugah TPQ Taman Pendidikan Al-Quran seba deneng masjid Miftahul Jannah kak ditoh mantar moga terus berkembang istiqomah manfaat lebih-lebih kangkui masyarakat sekitar agak dintoh amin Allahumma amin ya rabbal alamin tak langkung begini kesekader saya bisa dan kulaturaki mantar moga bermanfaat akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim astaghfirullah amin qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidi ukumi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fadil li mauliq wal khadim li ma sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-'adim. Salatan taftahu lana biha abwaabar ridha wa taysir wa tuliku biha abwaabash sharri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ajjal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wa fadlika wa mahabbatika wa ridhaka wa rizqika. Allahumma yassir lana jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'sir bi tammin bil khair. Allahumma inna nas'aluka al afiyah wa nas'aluka tamam al afiyah wa nas'aluka syukra al afiyah wa nas'aluka al afiyah daimata fi jazadina wa dinina wa dunyana wa ukhrana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.